Natasha Wilona dan 5 artis non-muslim berhijab di sinetron. Natasha Wilona, Felicia Angelista hingga Sandy Aulia. Deretan selebritis non-muslim yang totalitas memerankan karakter sebagai seorang muslim di sinetron. Menjadi seorang aktris tentu dituntut untuk bisa berperan apa saja. Seorang aktris juga harus melepas sifat, karakter, bahkan keyakinan aslinya demi mencapai totalitas acting yang maksimal. Selain Wilona, Feli, dan Sandy Aulia, deretan selebriti ini juga berhasil mencuri perhatian lewat aktingnya mengenakan hijab. Meski bukan seorang muslim, siapa sajakah artis tersebut? Berikut artis non-muslim berhijab di sinetron. Natasha Wilona banyak mengisi peran di berbagai judul sinetron. Tak jarang dalam adegan di sinetron mantan kekasih Verrel Bramastra ini kerap berperan sebagai orang muslim. Terlihat Wilona tampak anggun saat balutan hijab menghiasi kepalanya. Naysila Mirdad pernah mengenakan hijab saat berperan sebagai Afifah di sinetron Orang Ketiga. Naysila Mirdad tampak begitu menawan dengan kerudung putih yang ia kenakan. Seperti diketahui, Naysila tumbuh dalam keluarga yang menganut dua keyakinan berbeda. Sang ibu Lydia Kandau adalah seorang Nasrani, sedangkan ayah Nay Jamal Mirdad beragama Islam. Naysila Mirdad sendiri mengikuti keyakinan sang ibu. Debby Sinta. Artis muda Debby Sinta juga pernah berhijab dalam adegan sinetron. Debby memerankan sosok Jamila di sinetron Tendangan Si Madun. Dalam sinetron tersebut, Debby beradu akting dengan Yusuf Mardika. Peran itu mengharuskan Debby menggunakan hijab, padahal Debby sendiri sebenarnya seorang non-muslim. Tessa Kaunang tampil berhijab saat berperan di sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Meski beragama Nasrani, perannya di sinetron yang turut dibintangi Adly Fairuz tersebut terlihat membuat penonton terpana dengan aktingnya. Felicia Angelista. Tak kalah mencuri perhatian, Felicia Angelista juga pernah berperan sebagai seorang muslim di sinetron. Tunangan Cesarito ini berperan sebagai Tuti di sinetron Dunia Terbalik. Felicia Angelista diceritakan memakai hijab dalam kesehariannya. Totalitas Feli dalam memerankan karakter Tuti ini pun sangat luar biasa. Bahkan dalam sinetron tersebut, Feli menjalani adegan sholat dan mengaji. Sandy Aulia. Sandy Aulia tampak anggun mengenakan hijab saat berperan sebagai Inaya, tokoh utama di sinetron berjudul sama. Dalam sinetron tersebut, Sandy berperan sebagai istri keempat dari aktor Teddy Syah. Di kehidupan nyatanya, Sandy Aulia juga sempat tumbuh di keluarga muslim. Sang ayah dan ketiga kakaknya diketahui menganut agama Islam. Sandy Aulia sendiri mengikuti keyakinan sang ibu, yakni Kristen.